Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Safia Spot, solusinya rakyat patah, solusinya rakyat pramuka, okay, guys. Kali ini saya ngerjain job yang datang kemarin sore ya, guys. Jam 5 sore ada pelanggan saya ke rumah bawa rakyat spesial nih, guys. Nah, kenapa dibilang spesial? Karena ini saya baru nemuin brand raket Playpour Natuna. Ya, ya, ini brand raket dari Playpour. Untuk patahnya di kisaran jam 9. Ya, ini dia patah di jam 9. Ya, ada. Terus kemarin kategorinya patahnya lumayan parah ya, guys, karena si senar ini nggak langsung dipotong ataupun langsung dibuang saja, tapi masih terpasang dalam posisi yang nekuk lamaan itu akan berubah. Istilahnya ini kalau manusia itu apa ya, urat-urat yang tadinya terbentuk simetris jadi rada bengkok, otomatis itu pasti, tapi sedikit karena sudah disok gitu ya. Lalu ini raket istimewa ya, guys ya. Ini untuk harga kisaran barunya dari 700 sampai dengan 800 rupiah gitu. Kita coba cek sound untuk senarnya, senar yang murah ya, guys, pakai 100 600S. Untuk tensionnya si pemilik minta ditarik 27 lps saja. Ya, bijaksana lah ya, jangan terlalu kenceng dulu karena si raket ini sudah cacat gitu. Kita coba cek sound, ditarik 27 lps, dengarkan suaranya. Masih garing ya, guys. Ini apalagi kalau nanti pakai senar yang mahal, entah itu pakai Kizuna ataupun Leaning to Post ataupun Ultimate, wah lebih mantep lagi nih. Ini pada pakai senar yang murah, soundnya dapet, apa namanya, garingnya juga dapet, jos gandos ini asli. Untuk pemiliknya kalau bisa senyum dan tetap semangat, jangan sedih lagi. Oke. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke grup-grup Anda, grup main badminton Anda. Subhanallah. Hati-hati ya. Grup badminton Anda ya. Oke. Wah, anak saya nangis. Iya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.